Oke siap, di sini 2000 view TikTok secara otomatis akan bertambah ke postingan TikTok kalian. Dan cara ini dapat kalian lakukan setiap 2 menit sekali ya. Langsung saja kalian dapat menggunakan cara ini. Hello guys, selamat datang di channel Arcana. Channel yang membahas tentang tutorial, tips dan trik yang tentunya bermanfaat. Siap menerima endorse dan siap bekerja semaksimal mungkin untuk kebutuhan requestan para subscriber. Kalian adalah semangat bahan bakar kami untuk selalu berkarya di YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Arcana. Di channel ini, kalian akan menemukan berbagai macam video, tutorial, tips dan trik yang tentunya bermanfaat untuk kita semua. Dan di video kali ini, channel Arcana akan memberikan video tutorial agar postingan kalian menjadi FYP dan mendapatkan view TikTok secara gratis, cepat, permanen, dan tentunya aman untuk digunakan. Dan di sini, Arcana juga sudah berhasil menambahkan view TikTok ke akun milik Arcana ya. Oke, supaya tidak lama lagi, langsung saja kita ke trik dan tutorialnya. Namun, sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Yuk kita sama-sama dukung channel ini supaya bisa berkembang dan bermanfaat bagi semua orang. Oke guys, langkah pertama, di sini kalian bisa buka aplikasi TikToknya terlebih dahulu. Kemudian kalian pergi ke beranda profil. Oke, ini adalah akun TikTok milik Arcana. Di sini kalian bisa follow dan DM untuk sharing mengenai TikTok. Kalian juga bisa request tentang video apa yang nantinya akan channel Arcana buat melalui DM di TikTok ini ya. Nanti Arcana akan buatin. Oke, dan langsung saja di sini kalian bisa klik 3 garis yang ada pada pojok kanan atas. Lalu pilih pengaturan. Kemudian klik privasi. Nah, di sini pastikan dua akun kalian itu tidak dalam keadaan di privat ya. Karena jika di privat, view-nya tidak akan masuk ke postingan TikTok kalian. Ya, karena nantinya jika di privat, akan susah untuk menambahkan view di TikTok-nya. Oke, langsung saja kita kembali terlebih dahulu. Dan langsung saja, di sini kalian bisa pilih postingan TikTok yang akan kalian tambahkan viewers-nya nih guys. Jika sudah kalian pilih, kalian klik atau 3 garis ini. Lalu kalian bisa klik salin tautan. Oke, di sini tautannya sudah berhasil disalin. Dan langsung saja, kalian bisa pergi ke Google Chrome untuk menambahkan viewers-nya. Oke, di sini kalian bisa ketik alamat link rahasia berikut. Yaitu kalian bisa ketik zvoi.com. Pastikan tulisannya itu persis seperti yang ada di layar ya. Jika sudah diketik, langsung saja kita buka. Oke guys, tampilan awalnya akan menjadi seperti ini. Dan langsung saja, di sini kalian bisa tulis tulisan yang ada di kotak ini. Ya, untuk memastikan bahwa kita itu bukan robot. Jika sudah kalian tulis, langsung saja kalian centang ini. Oke guys, di sini kita sudah masuk di situs webnya ya. Dan jika kita scroll ke bawah, di sini itu terdapat banyak sekali ya pilihan menunya. Seperti followers TikTok, like, comment, view, share TikTok, live TikTok, dan lain-lain. Kalian bisa pilih sesuai dengan kebutuhan kalian ya. Dan di sini, untuk layanan like dan followers TikToknya itu masih dalam pengupdatean nih. Tapi tenang, nanti kalian akan bisa memakainya. Jadi kalian bisa menunggunya sampai dapat digunakan kembali. Dan sesuai dengan judul video, di sini Arcana akan menambahkan view TikToknya. Oke, di sini kita diminta untuk memasukkan link postingan TikTok yang akan kalian tambahkan viewersnya nih guys. Langsung saja di sini kalian bisa tempel link postingan yang sudah kita salin tadi. Lalu klik search. Oke, di sini kita disuruh menunggu selama 2 menit nih. Ya, karena barusan Arcana sudah menggunakan cara ini. Sambil nunggu, Arcana cek terlebih dahulu ya di aplikasi TikTok jumlah view di postingan milik Arcana. Oke, ini dia jumlah view milik postingan Arcana. Dan di sini Arcana akan mencoba untuk menambahkan viewersnya. Kita pergi ke situs web barusan. Oke, di sini tinggal 1 menit ya. Langsung saja Arcana percepat prosesnya.
Oke guys, di sini sudah ready ya. Dan langsung saja Arkana klik search. Dan di sini juga terdapat jumlah view milik postingan Arkana ya. Langsung saja kalian klik yang Arkana tanda ini atau viewersnya ini. Kita tunggu sebentar. Oke guys, view TikToknya sudah berhasil terkirim di postingan kita ya. Dan di sini terdapat tulisan nih guys, bahwa kalian dapat menggunakan cara ini setelah 2 menit lagi. Dan 2 menit ini menurut Arkana sudah cukup cepat ya. Oke guys, langsung saja Arkana pergi ke aplikasi TikTok untuk melihat apakah viewersnya sudah masuk atau belum ke postingan Arkana. Dan langsung saja kita refresh terlebih dahulu. Oke siap, view-nya sudah mulai masuk ke postingan Arkana ya. Dan di sini yang masuk itu sekitar 2000 atau bahkan bisa lebih. Dan sesuai yang Arkana jelasin tadi, kalian dapat menggunakan cara ini setelah 2 menit lagi. Oke, jadi cara menambahkan view TikTok ini berhasil. Langsung saja, kalian dapat mencoba cara menambahkan view TikTok ini di postingan milik kalian. Oke, mungkin itu dia tutorial cara menambahkan view TikTok secara gratisnya. Kalian bisa komen untuk tutorial yang lainnya. Nanti Arkana akan buatin